Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nisa naqisatud dina wal aqla. Perempuan itu separuh agamanya, separuh akalnya. Separuh agamanya apa? Karena dia haid. Sehingga ibadahnya sebulan enggak full. Ya. Maka agamanya seakan-akan separuh karena maksimal haid adalah 15 hari. Dan wanita itu kurang akalnya, bukan berarti bodoh. Tapi apa? Perempuan itu berbicara dari hatinya lebih besar daripada dari pikirannya. Beda dengan pria, lebih mengedepankan pikiran daripada hati. Paham? Makanya perempuan gak boleh jadi pemimpin dalam Islam. Bahkan perempuan itu gak boleh masuk majelis syura DPR MPR, gak boleh. Karena gampang dibujuk, gampang dibuat kesel. Itu perempuan, kan udah pada kawin tahu perempuan ya. Salah dikit jadi gede, baik dikit jadi besar. Itu perempuan. Makanya perempuan kata Nabi harus pinter-pinter tarik ulur. Ya. Sulit apa? Mendidik perempuan. Karena dia berbicara dari hati lebih besar daripada pikirannya. Kalau udah maunya, maunya. Enggak ya enggak. Itu perempuan. Makanya enggak boleh dijadikan pemimpin atau majelis syura. Bahkan dalam apa? Urusan rumah tangga, perempuan itu boleh dimusyawarahin, diajak musyawarah, tapi jangan diturutin. Gimana itu? Itulah perempuan, lihat Nabi mengatakan syawirhunna wa khalifhunna. Musyawarah dengan mereka, tapi jangan nurutin. Karena perempuan dengan diajak musyawarah udah seneng hatinya. Biar pendapatnya kagak diterima. Lihat tarik ulurnya yang ada. Ha, bukan berarti gak diterima sama sekali. Kalau dia benar ya terima. Jangan mentang-mentang lah. Lagi.